Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadani li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiy ba'da. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah sedang dan masih akan kita terima sampai akhirnya nanti insya Allah. Kedua tentu juga salam salam kita alamatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad salam salam yang telah berjasa begitu banyak bagi kita sebagai umatnya. Hadirin ini berbahagia dalam kesempatan yang terbatas ini izin saya menyampaikan satu topik yang barangkali agak kurang banyak dibahas tapi penting. Semua kita tahu bahwa kita punya rukun Islam yang lima itu mulai syahadatain, kemudian sholat, puasa, siam, kemudian zakat, lalu haji. Nah, zakat punya perbedaan dengan jadi semua ibadah punya punya keunikan. Sholat, siam itu sangat berat indikasi ke atasnya vertikalnya. Tapi kalau zakat dia punya dimensi selain ke atas dia juga punya dimensi horizontal. Nah menarik namun kemudian bahwa kenapa selama ini kalau kita lihat banyak sekali umat Islam yang justru masuk kategori yang kurang berjaya secara ekonomi, ya sehingga mereka sebut miskin. Jadi di mana-mana negara yang banyak muslimnya, kalau kita lihat muslimnya atau kaum miskinnya banyak muslimnya. Nah ini paradoks sebetulnya dengan kalau kita pahami itu zakat. Zakat suatu yang sebetulnya pertama wajib, tentu bersyarat ya. ya. Jadi perintah infak itu luar biasa di Quran bahkan di Al Baqarah di awal saja Allah sudah mengatakan atau bersabda ya, uh, apa namanya berinfak atas apa yang kami rezeki kepada pada engkau. Tapi dalam praktek kita mungkin selama ini masih kurang pas dalam memaknainya. Seperti yang kita tahu bahwa zakat itu punya makna banyak ya di antaranya mensucikan atau menyucikan harta yang kita terima dari manapun asalnya. Kedua menumbuhkan. Maka sebetulnya ketika orang berzakat hartanya akan tumbuh. Sejauh pantauan saya atau sependek pengetahuan saya, belum ada orang berzakat atau lalu miskin. Tapi sebaliknya, seperti Allah, Allah katakan, kalau kami akan menumbuhkan, maka orang berzakat, orang berinfak itu biasa akan makin kaya. Walaupun tidak selalu mungkin dalam bentuk harta, tapi bentuk lain. Karena nama rezeki itu sebutnya bisa kita pilih dua. Ada rezeki yang dapat kita hitung, seperti gaji kita, income kita, pendapatan kita. Tapi ada rezeki lain yang sebenarnya nggak dapat dihitung. Allah katakan, wa in tahu dunia mata latuh suha. Kalau kamu mencoba menghitung rezeki yang aku berikan kepada Allah, tidak mungkin dihitung. Apa itu? Pertama itu keislaman kita, tidak bisa dihitung. Keimanan kita, tidak bisa dihitung. Lalu yang lain kesehatan kita, ya. Coba bayangkan betapa banyak kita menghirup oksigen sejak kita lahir sampai hari ini, ya. Berapa tahun umur kita? Namun di luar yang uncountable tadi, ada yang countable. Apa itu? Itulah pendapatan, itulah rezeki, itulah take home pay. Nah, Allah katakan juga bahwa dari dua jenis rezeki ini yang uncountable silakan imati, Enggak ada hitung-hitungan. Bahkan Allah menjanjikan lain syakartum lazinnakum, tapi yang countable ini kata Allah bila memenuhi syarat maka bayar zakatnya. Teman-teman di IPB, kalau saya nggak salah termasuk di basis NAS itu menghitung. Kalau saya nggak salah ingat tahun sekian itu potensi zakat kita mencapai 371 triliun per tahun saya ulangi, 371 triliun per tahun. Ini angka yang luar biasa besar. Maka sebetulnya kalau ini efektif dikumpulkan, nggak ada kemiskinan. Ya, kenapa kalau itu dibagikan, seolah kemiskinan sudah habis dalam waktu yang sangat cepat ya. Nggak seperti ini. Sementara kita lihat negara kita yang hanya bertahan 10 persen, 8 persen, itu pun kadang, -kadang angka kita lakukan. Ya, tapi itu kenapa? Karena pertama zakat belum terkumpul dengan baik. Banyak sungguhnya orang yang sudah wajib zakat, dia mungkin lupa, dia mungkin tidak tahu, sehingga tidak berzakat atau cara ngitung zakatnya beda ya kemudian di sisi lain juga kurang ada peringatan sehingga orang mungkin lupa padahal zakat itu perlu dilihat di sisi lain pertama zakat bukan kos dia bukan expenses kalau bicara ekonomi ya dia bukan kos bukan expenses yang habis kemudian tidak ada apa-apanya ya tapi zakat harus dimana sebagai investasi yang tentu ada returnnya ingat investasi tujuan cuma satu return nah returnnya bisa dunia bisa akhirat ya itu bisa dibuktikan sebetulnya ya oleh karena itu pemahaman kita perlu diperbaiki bahwa zakat itu adalah investasi akhirat nanti ya yang sekarang kita bayarkan hasilnya bisa dunia bisa akhirat banyak bukti yang sudah bisa kita lihat nah kemudian yang tidak kalah penting adalah begini bahwa ketika zakat dibayarkan maka secara 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 kemasyarakatan itu mengurangi pertama kemiskinan ketika miskin kurang maka akan berkurang juga yang namanya kriminalitas ingat Tingginya angka kriminal itu karena orang banyak orang miskin, mereka merasa kurang, terpaksa mungkin mencuri, merampok, sebagainya. Tapi ketika rakyat itu makmur, maka tentunya kemiskinan akhirnya berkurang. Maka saya menghimbau sebetulnya pada semua kita, mari kita tiad zakat, mari kita hitung secara benar. Zakat sebenarnya panjang ulasannya, tapi karena terbatas waktu saya ingat bahwa cobalah kalau bisa bayar per bulan bagi mereka yang punya income rutin, ya memang ada haul setahun bahkan untuk petani saban dia panen maka bagi kaum profesional seperti dosen dan sebagainya mestinya masuk kategori petani tadi dia bisa zakat setiap tahun maaf setiap bulan ya saban terima gaji ya atau sekian bulan ketika terpenuhi sopnya maka dia berzakat maka dengan demikian kalau zakat dibalik lebih awal si mustahik menerima lebih awal juga maka mereka punya daya beli Ketika mereka punya ada beli, maka mereka bisa beli barang. Ketika barang bisa dibeli, maka pabrik bisa berputar terus. Jadi dampak ekonomi luar sekali. Ya. Oleh karena itu barangkali ada baiknya kita mulai membiasakan berzakat tiap bulan. Kenapa? Nisbah zakat profesional itu mirip petani. Ya. Zakatnya jatuh tempo saat dia panen. Nah kita kaum profesional panen tiap bulan, dapat gaji tiap bulan. Kalau memenuhi nisab, kenapa tidak? Langsung dibayar tiap bulan atau paling nggak sekali dua bulan sehingga ada peredaran ekonomi yang 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 dipengaruhi oleh peredaran zakat tadi. Sehingga dengan demikian sedikit banyak pelan-pelan kemiskinan masih berkurang. Tapi ingat pertama bahwa bayar zakat dulu. Karena potensi zakat kita sangat besar, tapi dari angka 371 triliun tadi, kalau saya nggak salah, baru 8% yang dapat dikumpulkan. Artinya Mbak, masih ada 92% yang belum terkumpul. Nah ini kenapa? Karena pertama nggak tahu, atau mungkin dah mau tahu. Sehingga ini yang perlu kita ingatkan bahwa sepantasnya kita tahu zakat dan membayarkan. Karena sekali lagi zakat itu akan menumbuhkan harta kita, menenang hati kita, ya. Dan Allah menjanjikan lain syakartum Kalau engkau bersyukur kepada Allah, maka aku tambahkan. Dan zakat pada akhirnya manifestasi syukur seorang hamba pada pada yang Maha memberi. Oleh karena itu barangkali kalau ini kita tertibkan zakat kita kita tingkat pembayarannya sesuai dengan income kita, maka pelan tapi pasti kemiskinan dapat dihapuskan. Tentu dengan cara dibayar zakatnya dan dibagi secara juga adil merata sesuai dengan asnaf yang Allah katakan di Quran surat Taubah 60. Ya. Ini barangkali sebagai bahan renungan kita sehingga dengan demikian pelan tapi pasti kita buktikan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Dia memberikan solusi bukan masalah. Ya. Tapi selama ini kita mungkin kurang memahami atau salah memahami maka kita benari maka puasa ini momentum bagus ya momentum bagus tuh pertama menghitung mungkin setahun sekali membayar zakat apalagi dalam puasa kalau kita membayar suatu yang sunat ibadahnya atau nilainya sama yang nilai wajib kalau wajib berlipat ganda lagi 70 kali sehingga kenapa tidak selama Ramadan ini kita coba tingkatkan zakat kita di samping tentu ibadah yang lain karena zakat itu ibadah sehingga dengan demikian kita bisa mengakumulasi pahala kita, siapa tahu umur kita nggak panjang. Dengan demikian kita lebih siap menghadapi malaikat maut atau zaman ataupun periode berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Demikianlah barangkali secara singkat dan terbatas, karena waktu juga membatasi, saya mengajak pribadi, keluarga untuk mari kita tingkatkan zakat kita. Kita rutinkan bayarnya sesuai dengan keadaan yang ada. Sehingga mungkin kalaupun nanti akan ada kursus zakat yang lebih rutin, sehingga pemahaman kita lebih sama, lebih merata dan praktek zakat juga menjadi lebih tertib. Dengan demikian Islam membuktikan bahwa dengan zakat saja kemiskinan bisa dihapuskan, insya Allah. Demikian barangkali secara singkat bila taufiq wadaya, nasumulillah wa taufiqurib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.